Rambut wanita ini ditarik oleh hantu wanita botak. Wanita ini teriak kesakitan, tetapi hantu botak terus menarik rambutnya, membuat wanita itu menangis kesakitan. Hantu tersebut berjalan sambil membawa kelapa. Saat pulang kerja, wanita ini melihat ada wanita terlentang di kursi taman. Meskipun merasa aneh, dia tersenyum dan melanjutkan jalannya. Namun, dia kembali melihat wanita terlentang di kursi taman dan merasa semakin aneh. Wanita ini melanjutkan perjalanan pulang dan akhirnya menemukan kursi taman kosong. Karena lelah, dia duduk di kursi taman, menguraikan rambutnya ke belakang kursi dan beristirahat sambil melihat-lihat sekitar taman. Tiba-tiba, saat wanita ini menoleh ke bawah, rambutnya ditarik oleh hantu wanita botak yang muncul dari tanah. Wanita ini terlihat minta tolong, tetapi hantu wanita botak terus menarik rambutnya sekuat tenaga. Akhirnya, hantu wanita botak berjalan sambil menenteng kelapa wanita itu.